Pemirsa, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Jambi memberikan pelayanan gratis kepada seluruh keluarga di wilayah Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV inspirasi kita. Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2023, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN Provinsi Jambi membuka layanan KB gratis kepada keluarga di seluruh wilayah Provinsi Jambi yang dimulai dari tanggal 26 September hingga 4 Oktober 2023 mendatang. Selain memberikan pelayanan KB gratis, dalam momentum Hari Kontrasepsi ini, BKKBN Jambi juga akan melakukan sosialisasi kesehatan dan pencegahan stunting kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Jambi, Putut Riyatno, menyebutkan pihaknya telah koordinasi dengan Korem 042 Kapu akan melakukan monitoring kegiatan pelayanan KB ini di lapangan. Selain itu, BKKBN Jambi juga menggandeng seluruh OPD lingkup Pemprov Jambi dan stakeholders lainnya dalam mendukung kegiatan ini. Jadi sebenarnya hari peringatan Hari Kontrasepsi Dunia ini sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu. Dan memang pada waktu terjadi COVID, 2020-2021, 2022 mungkin ya itu agak vakum ya, karena kita tidak diperkenankan untuk bisa mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Namun demikian, kita tetap melakukan pelayanan secara mungkin virtual juga ya untuk pengetahuan dan sebagainya. Tapi mulai tahun ini 2023 kita mulai menggerakkan kembali untuk pelayanan KB dalam rangka Hari Kontrasepsi ini berkolaborasi dan bersama dengan TNI dan juga Ikatan Bidan Indonesia. Targetnya adalah kita ingin memberikan pelayanan KB atau pelayanan kontrasepsi sebanyak 13.842 aseptor seluruh jenis alat dan kubra kontrasepsi. Kemudian di samping itu juga kita melakukan penyuluhan ataupun KIE kepada masyarakat, kepada pasangan subur, termasuk juga kepada para ibu-ibu yang punya anak balita dan baruta, agar bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka mencegah terjadi stunting pada anaknya. Pelayanan KB yang diberikan yakni KB MKJP seperti implan atau IUD maupun non-MKJP seperti kondom, pil KB, dan suntik akan diberikan secara gratis kepada masyarakat selama sepekan. Putut Riyatno mengatakan output dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat menerima dan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya untuk menjaga dan merencanakan keluarga melalui program Keluarga Berencana. Melalui program KB ini, setiap keluarga mampu menentukan jarak kelahiran, kedua bisa menentukan kehamilan berikutnya, dan juga bisa menjaga kesehatan baik ibu maupun bayinya. Dalam waktu sepekan ke depan, BKKBN Jambi harus mencakup 13.842 akseptor. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.